Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-7, DPW dan DPD Partai Perindo di sejumlah daerah menggelar beragam kegiatan bakti sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang masih terdampak pandemi COVID-19. Dalam rangka perayaan HUT ke-7 Partai Perindo, DPD Partai Perindo Kota Jambi menggelar sentra vaksinasi COVID-19 yang disambut antusias oleh warga sekitar. Keberadaan sentra vaksinasi ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam membantu pemerintah dalam mengendalikan penularan COVID-19. Momentum ini kita ambil untuk menguatkan barisan dengan harapan kita bisa memenangkan pemilu di 2024. Memperingati hari jadinya yang ke-7, DPW Partai Perindo Jambi dan DPD Partai Perindo Tanjung Jabung Barat juga menggelar bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena pandemi. Jadi kita menyiapkan 10 ton beras yang akan dibagikan ke semua jajaran pengurus, kader maupun masyarakat umum. Semoga di HUT Perindo yang ke-7 ini dengan tema solid, kepengurusan, dan memenangkan pemilu 2024. Insya Allah, Perindo khususnya Kabupaten Tanjung Jabung siap untuk menempuh pemenangan 2024. Di usianya yang ke-7, Partai Perindo akan terus berjuang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.